Baik, selamat pagi Tribuners. Saya Aldi dari jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Saat ini mau melaporkan salah satu penjual UMKM atau penjual nasi kuning yang berada di Jalan Boulevard Makassar, menjual dengan menggunakan mobil Alphard. Di jualan ini sendiri terdapat ada 3 karyawan, mulai dari 2 chef-nya dan 1 waiters-nya, dan ada 2 meja juga. Beberapa makanan juga disediakan di sini, ada 4 makanan. Tentunya ada nasi kuning dan lain-lainnya. Ini mobil yang digunakan Alphard, sesuai dengan tagline namanya ya, nasi kuning Alphard. Letaknya itu dia berada di Jalan Boulevard Makassar, tepat di samping Hotel Denpasar. Dijelaskan sendiri tadi oleh salah satu waitersnya itu, dia sudah buka selama kurang lebih 1 bulan berada di sini. Jadi mereka ini bisa ditemukan dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Nah, ini untuk tempat mereka masak. Tentunya sangat ini ya, sangat bersih ya, sangat higienis untuk ditempatkan di sini. Mulai dari kebersihan, tampak rata-rata waiter kokinya, chefnya sendiri menggunakan sarung tangan. Dan menu-menunya juga di sini bervariatif ya, cukup murah untuk kantong-kantong pelajar. Jadi bagi yang ingin mencoba bisa langsung mampir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!